Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang kehidupan dunia yang melalaikan. Para insan hadir menjalani waktu, memasuki waktu selama 4 macam waktu ya, atau 4 alam dimensi alam, yaitu alam rahim, alam dunia sekarang, alam kubur, dan alam akhirat. Sekarang ini adalah memasuki alam yang kedua, yaitu alam dunia. Selepas dari alam rahim hingga beranjak menjadi bayi dan kanak-kanak. Di usia kanak-kanak kini, banyak sekali kesenangan, kebahagiaan, dan keceriaan. Karena dunia anak kecil adalah sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan. Orang tua pun sangat terhibur dengan kehadiran mereka. Dunia tampak indah dengan kehadiran anak-anak kita. Seakan tiada henti, orang tua ingin agar anaknya selalu ceria tanpa kesedihan. Mencarikan hiburan, mencarikan suatu kesenangan agar buah hati mereka bisa berbahagia. Kesehatan masa mengikuti bertambahnya usia hingga beranjak remaja, mencari ilmu, bersekolah, dan akhirnya menikah ketika sudah menjadi dewasa. Seakan baru mimpi yang tadi, seakan barusan kemarin. Tak lama kemudian mempunyai putra putri, dan ayah ibu menjadi nenek dan kakek. Namun ingatlah, dunia ini melalaikan. Ingat yang Maha Menciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.